Ini punya Nona. Oh, terima kasih, Nyonya. Jangan panggil Nyonya. Panggil saja Tante. Tante Sonya. Tante mau ke Jakarta? Ya. Sama siapa? Ini dengan anak-anak. Maria. Dan itu Anita. Juga Inga. Jangan pakai itu. Kotor. Di Jakarta, tinggal saja sama Tante Sonya ya. Terima kasih. Akan saya pikir-pikir dulu, Tante. Ini kok tua-tua ya? Hai, halo Menom. Ruangan kosong. Kantor si modern. Pegawai. Kuno. Kenapa tidak pakai sekitar saya yang muda? Ada. Mau? Boleh. 2-3 hari lagi. Oke? Lucy, Mama dan Papa pengen dengar Lucy nyanyi, ya? Ya, Ma. Parco, parco. Apa? Parco, parco, Lucy mau nyanyi. Saya. Sana? Ya. Sekarang? Ya. Kamu sudah? Ya. Ayo. Ma, inam orangnya tua. Ma, Bobo. Gak boleh senang. Mau bobo ya? Ini nak.
sini. Nina bobo, tibo bo Nina. Kalau enggak bobo, digigit nyamuk. Bobo Nina, di Nina bobo. Kalau enggak bobo, digigit nyamuk. Apa kabar, Ben? Aku ingin bicara empat mata, penting. Penting? Barang baru. Ada di sini. Bus. Kau tahu om itu? Tidak. Tidak. Memangnya kenapa? Biasanya hanya. Oh ya? Oh. Cuma biasanya diam. Non, sebaiknya jangan lama tinggal di sini. Coba non lihat, Kolgel, hostess. Bagaimana kabarnya Paman Nona? Apakah sudah berjumpa? Sekarang sudah pindah ke Kalimantan. Oh, sudah pindah. Saya di sini hanya untuk sementara saja. Sementara? Mau apa lagi? Aduh. Halo, ya, tunggu sebentar. Pak. Halo, ya, bagaimana? Ya, bisa. Langsung aja ke sana. Ya, terima kasih. Papa pergi dulu ya. Iya, Pak. Papa mau dapat or... Order. Nya salah pilih. Nona tidak pantas menjadi seorang hostess. Oh maaf, saya bukan hostess. Oh, maafkan saya. Nona lebih tepat menjadi seorang sekretaris. Iya. Kalau Nona bersedia, saya kenalkan. Terima kasih.
Selamat malam para hadirin. Demikian ramai Puspa dengan tari bulannya. Kini sebuah lagu yang cukup pop pada saat ini. Lagu Mari Bernyanyi Sialala. Dibawakan oleh Adre Manuhutu. Baru pertama kali kena itu. Kelihatan agak cantik. Tentang rasa bahagia kau mungkin tak akan percaya. Sungguh ku rasa imannya, sungguh ku rasa bahagia. Bila aku sedang bernyanyi Metri, kau sebagai pendatang baru di rumah ini,
kamu punya bakat sebagai penyanyi. Bina terus. Iya, Tante. Nah, ini kebetulan. Jadi, sini. Bagaimana sewa kamarmu? Saya tidak punya uang. Tidak punya uang? Kau sudah bekerja sebagai sekretaris tidak punya uang? Jual saja barangmu. Apa yang saya jual? Apa saja. Ayo masuk. Iya. Tuh lihat Hefty. Hidupnya senang. Uangnya banyak. Dan tuh ingat, perempuan gampang cari uang asal mau. Kau sebagai sekretaris uang aja gak gablek. Pemeriksaan nyonya hamil. Beginikah mestinya nasib seorang sekretaris? Bila aku membiarkan diriku sebagai imbalan kebaikan direkturku Fadli, bagaimana akhirnya nanti? Apa dayaku kini? Bila aku menolak kemauan direkturku, aku akan kehilangan sumber nafkahku. Tapi jika aku menerima cinta kasihnya, bagaimana jika istrinya mengetahui hubungan gelap kami ini? Hubungan antara direktur dan sekretarisnya. Halo bos. Hai. Kok baru pasang kaca mobil sekarang? Kenapa? Karena baru sekarang dibutuhkan. Masa kamu belum tahu manfaatnya? Kalau sekali-kali bawa si dia, yeah, kan aman. Wangi benar. Mau kemana? Kok tumben? Biar semuanya jadi afdol. Kan mau dapat objek, Mam. Di mana bicara kontraknya? Biasa, di Lebak Wali Barung. Oh. Iya deh. Nanti Mama nyusul sama Lucy. Pelan-pelan dong, jangan terburu-buru. Memangnya mau kemana? Jadi, buatkan fotokopi satu lagi yang sama seperti ini. Baik, Pak. Oh ya, rencana meeting kita di Lebak Wangi Parung kita batalkan. Ya? Ya. Selesai, Sus. Hai, Pak. Nah, Tino, apa kabar? Biasa. Hai, Ed. Betah di sini? Ya, mudah-mudahan betah. Syukurlah. Hai, hai. Selama Yati di sini, aku yang usahamu maju, bukan? Ya, saya berterima kasih. Ini atas usahamu juga. Oh, iya. Iya. Cukup?
terima kasih. Pak. Jangan kau panggil aku Bapak. Panggil saja Fadli. Fad, sudah sekian kali kau mendesak aku. Dan sekian kali ku tolak. Dan setelah aku pikir matang-matang, sekuat-kuat wanita, sesaat akan jatuh. Baiklah, aku mau menerimanya. Asal saja jangan di Jakarta. Aku khawatir istrimu mendengar. Lebih jauh lebih baik. Kebetulan, sesuai dengan rencana perusahaan, ada tender di Bali. Aku ingin dua hati yang sudah terpadu ini kita rayakan di sana. Iya. Dua tiket saja? Iya. Yang jam 8 pagi, Sus. Oh iya. Nama Om? R.M. Fadli. Satunya lagi? Nenek saya. Namanya siapa? Yeti. Nyonya Yeti Sartodipuro. Nenek. Ya, ya. Lucy, ada kakek sama nenek. Nenek! Nenek! Bina. Lucy. Cepat dong. Kita masuk yuk. Iya, iya. Bina, ya. Bikinkan minum ya. Dan siapkan makan siang. Maka koper. Toto pulang. Toto pulang. Lucy, Lucy. Pa, papa ada kakek sama nenek, pa. Mana? Tuh. Oh, iya. Ibu. Ya. Ayah. Ya, Pak. Pak. Sini sebentar. Sebentar. Ya. Pak, besok hari Minggu. Ayah dan Ibu mau ke Taman Mini. Aduh. Besok aku harus ke Bali. Ayah dan Ibu jaga Lucy. Aku belum pernah lihat Bali. Kali ini aku bisa ikut. Kenapa jadi bingung? Ya, tapi aku belum pesan tiket untukmu. Gampang. Aku telepon saja. Halo. Fayadurs. Iya. Dengan Fadli di sini. Ya, ya. Tolong tambah tiket satu lagi. Nenek kau. Kenapa? Tidak apa-apa. Lelah. Yeti, perginya ke besok? Kau sudah kemas-kemas sekarang? Memang mau kemana? Mau nengok orang tuanya di Sumedang? Sama-sama saya saja. Besok kebetulan saya mau ke sana. Aduh, kebetulan. Bisa pergi sama-sama. Bisa mampir dulu di cottage, relax dulu, ya? Biar awet muda. Ya. Maaf, Tante. Saya tidak bisa. Suruh yang lain. Apa kamu bilang? Tidak tahu diri, sudah dikasih tempat enak, sekarang bertingkah. Mentang-mentang sudah jadi sekretaris. Ses, uang saya. Uang apa? Uang persekot tadi, saya minta kembali. Kurang aja. Ses, saya minta kembali uang saya. Pap, ayah dan ibu sebenarnya mau ke kebenaran baru memantu. Terpaksa aku tidak ikut. Jadi papa pergi saja sendirian ke Bali. Begitu kan, Bu? Iya, betul. Hati-hati di jalan.
dan jaga dirimu baik-baik. Mau kemana? Surabaya. Ya, ya. Istri yang mana? Saya ikut. Tadinya mau ikut, tapi mendadak tidak enak badan. Kebetulan juga lagi sibuk. Dan ini juga urusan kantor. Kalau begitu, saya pesat. Ya, ya, ya. Ini mertapiku datang. Ini yang namanya muda-muda kelapa tua. Anak muda seneng yang tua. Apa ini? Beno. Ini juga ingin cara godfather. Kalau tidak, tidak sampai datang kemari. Dekat garap. Dan harus garap apa? Kamu kayak lontar basah begini kan suruh garap. Alah, lekat lah. Nih. Uang melulu. Ini anak perawan di rusak. Habis perawannya. Sudah mana belum? Belum apa-apa. Belum apa-apa. Belum kesini. Perlu, perlu, perlu. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Ah, apa-apa. Lekas. Beres. Nah, ya. Ini dikosongin. Ya. Tanda tangan saja. Iya, iya. Ya. Ya. Terima kasih ya. Pap, akhir-akhir ini kau jarang di rumah. Terutama pada malam hari. Sama sekali tidak ada waktu untuk keluarga. Apakah semua pengusaha harus begitu? Sabarlah. Saatnya belum tiba. Di mana kita akan lebih banyak waktu untuk bersama. Seperti sedara.
lagi begini ingat Atmona dia, Son. Ben. Ben. Kalau ada duanya seperti Atmonadi, kita bisa cepat kaya ya. Bagus udah ngopain. Ya. Dah orang goblok, goblok. Iya, makanya. Aduh. Banyak duit tapi konyol ya. Goblok benar-benar ya. Hah? Hah? Ada apa, Ben? Saya dia. Oh, dia. Temu lagi. Hah? Jadi orang dulu. Apa, Ben? Siapa? Ayo, Ben. Banyak sekali. Ini yang paling cantik nih. Mari, Om. Baru sibuk. Sendiri bikinan isi sendiri adalah yang paling enak. Pak, nanti malam jam 7 Puspa ulang tahun, kita datang ya. Iya benar, datang ya? Ya. Oh ya, tapi aku harus ke rumah Pak Sajen dulu, soal obyekku dulu. Ya paling setengah jam aku sudah kembali. Kalau begitu, aku ganti pakaian dulu ya. Paling enak si mangga udang. Thank you.
paling enak. Apalagi badannya Bahenol enak dilihat. Mau jadi sekretaris gampang, mau jadi hostess juga gampang. Apalagi kalau jadi gadis simpenan. Gadis montok jangan dipegang sayang, kalau dipegang keluar minyak. Zaman sekarang kan Mas Bambang. Anak muda gimana sih? Main prisek. Yang gimana? Panjer. Panjer apanya? Testing, testing, dites terus melenting. Paling enak si pengantin baru sayang. Masuklah kamar, tembak-tembak. Ucapkan selamat malam dan terima kasih. Apanya masih menunggu? Baru saja keluar, Tuan. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lagi sibuk ngurusin tender. Kamu tahu nggak rumah di Jalan Pasar Baru Timur nomor yang ada pohon palem? Rumah siapa sih? Masa kamu nggak tahu? Itu kan rumah Mas Song. Tadi. Ayo jawab. Sabar, Mam, sabar. Kalau tiba-tiba jadi ribut begini, besok pagi saja kita bicarakan. Sabar. Tutup pintu depan, baiknya.
dari mana tadi malam? Di rumah pejabat, menunggu beliau pulang. Oh, rumah pejabat. Jadi rumah di Pasar Baru Timur itu rumah pejabat? Tapi kata orang, itu rumah mesum. Mana yang betul? Hampir jatuh, ah. Pak? Lucy, Papa mau pergi ke kantor. Nanti Papa beli coklat yang besarnya segini nih, hmm? Segini, Pak. Selamat pagi, Tuan. Satu baru keluar, satunya keluarin lagi. Kenapa nggak keluar sama-sama? Uang kerja kok ngedumel terus. Cak, mobil keluarkan. Kenapa jadi terus saya? Variasi. Variasi. Harus pindah dari tempat ini sekarang juga. Pindah kemana? Rumah yang sudah kusediakan. Uang kamar tante Sonya belum dibayar. Ini, istriku sudah mengetahui tempat ini. Mari tante. Dah tante Sonya. Tidak salah, dia Tante Sonya. Sudah dibayar? Ya, sudah selesai pembayaran. Silakan. Maria, ada booking. Surat dari Papa. Mam, maaf, aku tidak sempat pamit padamu. Mendadak aku harus ke ujung pandang mengurus proyek untuk 2 hari. Baik, berlatih di rumah bersama Lucy. Sekali lagi, maaf. Supaya disayang, korengkan sedikit dan tahan agar aku bisa naik. Kau terlalu maju. Mundur sedikit. Mundur sayang, tahan ya. Awas, ya bisa masuk. Hampir, Fat. Ya, tahan. Kenapa kau tidak suruh orang yang antar tadi pasangkan? Aku pikir gampang. Biarin, spot. Apalagi, nah. Setiap hari kamu pecahkan. Pecahkan aja sekalian. Kamu ini bikin kesih. Kamu. Ada apa, Bu? Kamu
kebanjiran. Enggak tahu kena beleng mi. Apa lagi? Selamat siang. 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 Selamat siang. Tuan Raja ada? Oh, ada. Ini ada surat. Boleh, boleh. Baik. Tuan Raja? Oh, bukan. Bukan. Saya bukan Fadli. Hah? Fadjun. Ada Tuan Fadli? Enggak ada. Yang ada Fadjun. Enggak ada, enggak ada. Malam pertamaku juga begini. Rupanya ini salah satu kelemahanku yang khas. Oh, jadi ini malam pertama? Selamat pagi. Pagi. Cita-citaku ingin sebagai seorang sekretaris yang baik dan sukses. Semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Tapi bukan sebagai gadis simpanan, direkturku. Apa kau tidak keliru? Kusediakan rumah, kuberi gaji yang lebih dari semestinya, dan perhatian yang berlebih-lebihan. Karena kuanggap kau sebagai pembawa mujur usahaku. Setiap order berdatangan, kredit bank datang dengan sendirinya. Suasana kantor ini bergairah. Dan diriku seolah-olah bangkit dari masa-masa lalu. Dan semua itu setelah kedatanganmu. Bukankah begitu? Halo, dengan Nyonya Fadli? Ya, betul. Apakah Nyonya tahu kemana suami Nyonya pergi? Kau siapa? Tante Sonya. Katakanlah, di mana suami saya? Oh, harus ada uang imbalannya. Kau mau memeras? Tidak. Besok kau datang ke rumahku, pasti kau sudah tahu alamatku. Dan jangan lupa, bawa uang imbalannya. Terima kasih. Habis tuan itu punya gadis simpenan. Hah? Gadis simpenan. Simpenan? Nah. Situ juga. Satu mana satu. Oh,
papa pulang. Cuci tangan ya. Iya, Ma. Cuci tangan, Bu. Datang kemari? Ada. Coba Nyonya kasih penjelasan. Sekarang suaminya sedang tergoda oleh seorang gadis. Siapa? Ada imbalannya? Lebih banyak, lebih baik. Saya akan memberikan penjelasan lebih mendetail. Yeti namanya, sekretaris. Selamat siang. Pak Fadli sedang keluar. Katanya sedang ke rumah Pak Sekjen. Silakan duduk, Bu. Tidak lama lagi juga kembali, saya rasa. Silakan. Mau kemana lagi? Ini kan malam minggu. Kasih waktu dong buat keluarga. Hari Sabtu dan hari Minggu. Terserah hari lain kamu kemana. Boy? Ya, Tan. Rita, Tante. Dengan jalan apapun, si garis simpanan Jati itu harus kembali ke tempat ini. Bagaimana kalau tidak berhasil? Dengan jalan apa? Dengan jalan kekerasan. Cepat laksanakan. Baik. Baik. Ustaz ya. Maunya apa? Dulu. Dulu apa? Mencari Ustaz. Apa? Ustaz yang bisa joget. Oh, cari hostel. Ya. Yang gimana? Yang begini. Gini? Ya. Oh. Miss Ida? Ya. Ini dia. Oh, kita mungkin. Apa? Ada apa? Mana gadis simpanan itu? Gadis simpanan? Saya tidak tahu. Tunggu. Kalian boleh ambil. Boleh ambil. Tapi aku ingin salah. Kalahkan dulu saya. Tunggu. Sebaiknya kau jalan ke sini, nanti anak buah dan kau semua datang kemari lagi.
Iya, iya. Pergilah kita. Iya, iya. Baik. Sediakan untukmu. Hostess pendatang baru. Tuh, di tempat biasa. Aku sedang pusing. Satu aja belum beres. Pusing apa? Tante Sonya bikin gara-gara. Sonya? Ah, Sonya soal kecil. Apa perlu kubereskan? Terserah. Asal aku tidak kau libatkan. Oke. Besok pagi-pagi aku akan datang ke rumahnya dengan seluruh anak buahku. Samping, kanan. Tante, cepat keluar. Cepat keluar, Tante. Cepat. Tidak ada serbu. Tunggu, Tante. Cepat keluar. Ada apa? Cepat keluar, keluar. Cepat. Bangun, ayo cepat bangun. Kita diserbu. Ayo bangun. Kau dengar tadi, ternyata orang tuaku tidak setuju hubungan kita ini.
ternyata kau anak pengecut. Jadi kau mau apa? Selamat tinggal. Jadi, kau berangkat juga ke Jakarta. Doakan, semoga saya berhasil, Bu. Ibu doakan, kalau kau tidak bertemu dengan pamanmu, kau pulang saja. Ya, Ibu. Kini kandunganku mulai membesar. Sebaiknya malam ini juga aku berterus terang kepada keluarga Fadli ini. Saya hamil. Pernikahannya akan dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta besok. Mungkin saya datang.